Ibu taruh kaki cemplungin, dia mijit sendiri. Kalau itu kan kursi doang. Iya. Nah, ini buat kaki. Oh, Matiin dulu, sabar lu nggak lihat gue lagi begini, makin di zoom. Kan gue bilang nanti, jangan malah makin di zoom, sabar. Biar tahu bu, tutorial. Ujung aja tuh tipis-tipis gini tuh. Jangan deket-deket, ntar jadian. Iya. Latihan dicium kamu nanti kalau udah nikah. Oke. Ngapain ya? Nggak tahu, aku mah kalau ada mobil dateng ke rumah-rumahnya, aku on cam aja udah. Lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pulang berbelanja ceritanya. Tapi ini bukan sembarang belanja, teman-teman sekalian. Tapi ini melainkan seperti pindahan rumah. Karena waktu tadi saya belanja aja di Bogor, orangnya sampai bingung. Mohon maaf, ibu belanja kemana? Bogor. Wow. Di Jakarta tutup, jadi aku belanjanya di Bogor. Tanya Tika. Jadi ceritanya tadi tuh waktu siang-siang aku gabut kan. Jadi kayak, aduh aku gak ada mood banget nih. Mau ngapa-ngapain juga mager, mau olahraga mager. Jadi aku gabut, akhirnya aku liat instastorynya Tika. Ada yang belanja-belanja, udah aku bilang, Tik itu di mana? Di Bogor. Capcus aku langsung ke Bogor. Jadi aku mau minta bantuan kalian untuk turunin kotak-kotak ini ya. Ayo mendingan bantuin aku. Kita buka ini. Gitu caranya. Nah, jadi ini adalah kotak, bukan sembarang kotak. Ini adalah kotak kado. Jadi aku beli ini tuh kado buat seisi rumah. Ada buat ibu, buat mbak. Tadi kita juga udah calling Fazo, mau kita beliin, adinya nolak. Jadi ya udah buat kita-kita aja. Ini ngomong-ngomong yang membantuin saya turunin, siapa? Nggak ada, ibu sendiri. Canda. Latihan, biar kuat. Mantri, tolong. Kan nanti kan ada barang-barang yang nggak kepake. Nah, jangan giveaway deh, kasih tim Regis aja deh. Kayak ada kipas gitu-gitu, aku mau ganti kipas yang nih, kipas yang ini yang di depan TV, inget gak kalian? Nah kipas yang lama mau tak kasih-kasihin ke tim Regis aja, jangan ke netizen. Kalau netizen tuh barang-barang baru aja. Ini aku beli 3 buat Caca juga, buat Tika, buat aku tuh. Subscribe dulu guys, biar sama-sama kita unboxing. Dah, kita akan masuk ke dalam. Kita mau kasih surprise ke ibu ya. Bu, aku ada kado, ibu pasti seneng banget. Mau ibu ke Bintaro? Sumpah, demi apa? Demi apa ibu ke Bintaro? Barangan fitnah lebih kejam daripada fitness, tau nggak? Mundur dong Ki. Assalamualaikum. Baru pulang. Mana aja? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kita lihat. Ibu di sini kan, Mbak? Di kamar ada. Soalnya aku ada kado buat ibu yang tadi kita beli. Yang pijet tangan. Panggil ibu deh, tolong suruh turun bilang ada kado gitu. Ibu kalau dengar kado ini cepet banget. Cepet cis. Apa? Jangan marah ya. Ini udah ada. Kan aku udah bilang tadi, belum. Salah. Iya, kita kira udah ada, tapi kata masnya apa coba? Tempat sampah. Kata masnya, malah dia lebih tahu. Jadi guys, kita beli untuk nasi-nasian ini supaya nggak berkutu, supaya nggak apa gitu-gitulah. Nah, kita runding, kita bilang, "Ci, kita udah punya tahu." Iya, udah punya. Nah, si mas-masnya bilang, "Ini bagus, ini tuh anti." Iya, masih bilang gini, "Ya di rumah tuh tong sampah, Mbak." Oh iya, gitu. Iya, itu mah tong sampah ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Kita langsung iya. Dan ternyata kita udah punya. Mirip. Tahu nggak tapi apa yang harus diganti di dapur kamu? Apa? Kulkas nggak bunyi nyinyi. Sumpah. Ini kenapa nggak bilang tadi kita beli kulkas tau gitu? Baru tahu. Mbak itu suara apa? Ini kulkas nih kalau dibuka emang bunyinya nyinyi. Ya tau gitu beli kulkas. Nih, aku memperhatikan tamu karena biasanya kalau tamu berenang anduknya kekurangan. Jadi aku setiap kali tamu tuh, kan? Setiap tamu kesini aku kasihin anduk yang baru. Salam, ibu. Salam. Aku ada kado loh buat ibu. Iya, enggak apa-apa. Ibu, iya, bukan masalah enggak apa-apa. Ada gitu. Kan dia lagi ngaji. Dia rela turun berarti ngaji demi lihat kado. Mbak juga dapat kado banyak kok, semuanya dapat kado. Sorry Diki enggak dapat tuh jangan. Ibu tutup mata dulu, tutup mata dulu. Tutup mata. Belum. Belum. Ih, bukannya gitu sih. Mami tahu, yuk buka. Yeay, anduk warnanya kesukaan ibu. Bukan, bukan, bukan. Oh, ini kado buat ibu tuh. Pijit kaki. Oh, jadi ibu taruh kaki cemplungin, dia pijit sendiri. Kalau itu kan kursi doang. Iya. Nah, ini buat kaki. Oh, makasih. Ya gitu dong.
Soalnya di ngembok sih gak ada. Coba ekspektasi kamu kayak gimana sih? Wow, gitu kan? Langsung ya udah, ibu ngaji lagi deh kalau gitu dah. Ya udah ntar aku pasang dah. Iya. Ya udah ibu ngaji, ibu doain aku ya kalau begitu ya. Ya ibu ngaji lagi. Ya udah terus. Oh cepat. Ya cuman ibu kayaknya nggak ini deh. Bukan ibu punya yang lain ya. Udah ibu naik lagi lah. Udah cuman ini sih kado buat ibu. Oh iya. Iya nanti ibu pakai. Ya ini bunga buat kamar ibu aja. Tuh kan? Ayo deh. Ibu lebih gini. Lebih suka bunga ternyata ya. Dan ini kado buat ibu ya. Kamar ibu kan ya. Suka bunga. Ini ibu lebih milih yang murah daripada yang udah ngaji lagi ya bu. Buat Mariam kita juga beliin loh. Kita buat Mariam kita beliin candy. Oh iya. Candy. Dinner candy. Gak dong. Kita langsung alokasikan tempat-tempat barang-barang ini kali ya. Yang pertama ini buat apa tadi ya? Mobil atas, mobil atas. Oh ini Anggi punya Anggi. Mbak tolong panggil Anggi mbak. Ini gratisan. Itu apa? Gratisan yang oh ini yang anuan kita pisahin supaya nanti teman-teman kalau mau gampang kita tinggal kasih. Anggi, ini kado buat mobil. Ya kalau udah ada nggak apa-apa pakai lagi. Nah tadi pengharum mana tadi pengharum? Pengharum. Ini yang satu udah aku pasang. Buat mbak dipisah, buat mbak tuh masih buat dapur. Kamu kapan beli sosis? Nggak, ini buat itu, buat garuk. Ini buat botol. Nah ini adalah lampuan-lampuan buat Pak Yatno ya. Pisahin. Ih, gunting buat mbak. Oh buat mbak, di buat kamar mandi. Kamar mandi aku. Ini yang hitam baru bawah. Nah ini buat Tiki nih. Wah, makasih sekali. Wah, aku udah nunggu 2 tahun lalu dapetin kardusnya. Happy. Happy banget. Makasih Aki udah senang. Iya, alhamdulillah. Ini Kak Atika. Kita beli 2 ya? Ada. Oh, aku beli 2. Satu aku udah oh, ambil. Satu buat Caca. Buat Caca karena aku pengen lihat Caca habis. Nih buat Caca kita beliin 2. Caca kalau nonton vlog ini segera kesini aku punya hadiah. Kalau enggak ya. Ya kalau enggak ya diambil Jansi. Anak-anak Kimberly itu. Kan lu tahu dia beli vaso. Kayak zombie. Dia beli vaso udah. Nih, Mbak. Terus ini lampu buat kamar tamu. Nanti kita pasang. Ini buat sambal. Iya, sambal. Spatula. Iya. Iya, benar buat Mbak. Putih. Situl. Makasih. Santul. Nah, ya itu. Ini yang punya. Ini kita kembar 3 ya, woi. Ini buat adonan. Dia yang beli sih. Kamu. Maksudnya? Kamu kata masnya iya. Iya, Mbak ini ya. Iya gitu. Dia belanja gabut, tapi apa yang ditawar masnya? Iya, Mbak ini ya. Iya, Mbak ini ya. Karena kan masnya lebih tahu. Pasangan ini nih. Kamu lupa yang pilih ini siapa? Masnya. Ini juga masnya nih nyuruh. Iya, mas yang pilih-pilih kita mah iya. Ya. Ini buat apa sih? Itu buat ngerebus, nge-steam. Oh iya, buat masak lemonilo. Wow. Biar cantik, biar gak itu-itu aja. Aku juga beli piring tadi khusus makan lemonilo guys. Aku beli banyak. Iya, biar estetik kalau di story ya khusus. Nih, buat keset di dapur kotor. Ini buat Fajo. Ya, iya, seneng kan? Oh, Fajo lebih banget pasti gak nyangka. Iya, gak nyangka banget dapat segede gitu. Next. Oh, ini kain pel buat Mbak. And then, ini nih loh buat makan lemonilo nih. Oh, perangkat piring. Tadi kan enggak boleh beli satuan. Nih, satu paket. Ini cakep banget aku suka ini. Itu yang mana sih? Coba ini yang cakep. Yang bagus banget ya. Coba kita banget unboxing. Nih, candy tuh. Ini buat Mariam. Dan pasti mereka seneng banget deh mainin. Aku yakin deh, pasti kayak pengen lagi. Candy. Tuh, lucu banget kan candy-nya. Enggak sabar. Nanti kita bikin sama tim Ricis ya percobaan pertama. Tuh. Kita buka ya. Ini bagus buat lemonilo yang hijau. Tapi mati warnanya. Oh, ini. Ini warna apa? Ini piringnya nih ya. Dia tuh piringnya tuh kayak gini modelnya, bukan piring kayak oh, kayak di hotel-hotel ya. Restoran-restoran mahal. Ngeri-ngeri. Udah deh, gampang deh. Ntar kita anuin pasang di dapur ya, guys. Pokoknya harus cantik. Ini paling cantik. Nih dia, perlengkapan dapur. Aku belinya nggak tuh satu paket. Tuh ada gini-giniannya. Soalnya apa coba kemarin waktu aku bikin TikTok yang teng yang itu hitam ya bawahnya udah gosong kan nggak baik untuk kesehatan cumpis. Nanti kalian ke dapur aku lihat ya wajan-wajan tuh bawahnya udah pada gosong. Mau lihat? Iya. Yang mana sih? Malu. Mbak, mana wajan yang bawahnya udah gosong banget itu? Di laci. Mbak, mulai sekarang dibuang-buangin deh yang bawahnya gosong. Pokoknya yang jelek-jelek dibuang-buangin karena aku udah beli banyak. Ini aja udah. Tuh lihat di bawahnya 1, 2, 3. Iya. Ini juga nih lihat nih. Iya, makanya ini dibuang, Mbak. Ini dibuang. Aku udah beli baru tuh. Udah berbahaya, enggak boleh. Iya, enggak boleh. Jadi kita kalau ada gosong masuk itu kita enggak boleh pakai. Nah, itu buang tuh. Aduh, ya Allah, YouTuber nomor 2 se-Asia. Aduh.
pusing pala. Tapi ya, tapi nih ibu-ibu, bunda-bunda nih biasanya kalau panci kayak gini lebih enak. Iya, lebih cepat mateng. Karena lapisannya buat kesehatan enggak bagus. Itu kan bawahnya enggak apa-apa, yang penting atasnya jangan. Tapi seneng tau kalau udah model kayak gini tuh udah seneng. Bukan masalah. Kan kalau di kamera lagi syuting, ya Allah, masa aku punya hari-hari kayak gitu. Orang fokusnya ke sini ke pantat. Ya Allah ini. Tai. Kalau apa jelek banget. Tapi itu kan kanebo, kita enggak beli kanebo. Aduh, digantinya sama microfiber. Aduh, pusing banget pala aku lihat barang-barang di dapur. Ini kemana sama Papa? Kita harus dengerin suara kulkas itu, Bu, ya. Bunyinya kan kayak bunyi pompa air, ya. Itu kayak diulur mau keluar. Sumpah-sumpah, ngeri banget. Ngeri banget, ya Allah. Kak Riri, beli kulkas yang paling mahal, gak mau tahu. Ini panci-pancian nih, sesendok-sendok nih. Eh, kita pasang ini, kamu tadi mau pasangin ini? Iya, aku mau lihat. Nih, kita pasangin ini ya buat yang gelas. Soalnya tadinya tuh yang buat gelasnya tuh kayak begini. Elek. Tapi ini bagus sih, ini kayak sepasang kasih gitu tuh. Huh? Black and white. Ya, kekecilan, gak muat lah. Sendoknya aja banyak. Ya Allah, ini sendok apa ini? Kita lihat Mas Diki. Ya Allah. Ih, cuman. Ini sosial siapa ini? Astagfirullah, ada gini ya.